Dari Depok ada Lintang, dari Tangerang ada Erin. Boleh tepuk tangan untuk kedua teman kalian. Boleh minta mic-nya teman-teman? Ini. Hah? Iya. Haruka, aku pilih Lintang. Soalnya dia tadi jogetannya seru banget. Iya. Kamu yakin gak kira-kira dia bakal dapat hadiah hari ini? Pasti dapat dong, iya gak? Iya dong, mudah-mudahan ya. Elodie, yakin gak dia menang hari ini? Oh harus. Harus ya. Oke. Kita lihat keberuntungan kalian berdua. Inilah pilihan untuk kalian berdua. Silakan. Cara mainnya begini. Isi keempat pensil warna ini, semuanya hadiah. Tugas kalian adalah menebak mana yang isi hadiahnya paling besar. Nanti yang dapat hadiah lebih besar dari lawannya, maka dia berhak mencuri hadiah yang didapat oleh lawannya. Oke? Okay. Ngerti? Ngerti. Oke. Okay. Siapa yang akhirnya hadiahnya tercuri, maka dialah yang mendapat zong di permainan ini. Tadi Lintang kamu aku pilih duluan. Kamu boleh nebak hadiah yang paling gede dari empat pilihan ini. Yang warna apa? Warna merah. Haruka dia pilih merah. Oke okay, ya. Sini. Dia mau pilih merah. Kamu pilihnya apa? Oh, ada empat warna. Kamu ikutin dia. Merah, yakin ya? Iya. Iya. Yang merah udah dipilih sama Lintang. Kira-kira Erin, Melody dan juga teman-teman mau pilih warna apa? Merah versus kuning. Kita lihat siapa yang lebih besar di permainan ini. Merah kita buka. Yang merah isinya adalah 3, 2, 1. Lintang isinya adalah tabungan pendidikan senilai 3 juta rupiah. Yang merah 3 juta. Apakah yang kuning lebih besar? Mari kita lihat. Isi yang kuning adalah 3, 2, 1. Erin lebih besar. Tabungan pendidikan senilai 10 juta rupiah. Totalnya jadi kamu dapat 13 juta rupiah. Pilihan yang bagus. Isinya 10 juta rupiah. Karena tadi punya Lintang isinya 3 juta. Maka total hadiah yang kalian bawa di permainan yang pertama adalah 13 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 juta untuk Erin dan teman-teman. Baru permainan yang pertama teman-teman. Lintang boleh kembali, Haruka tolong dipegang mic-nya. Erin juga boleh kembali, Melody boleh dipegang mic-nya. Jadi di permainan yang pertama dimenangkan oleh anak-anak dari Tangerang ya. Depok jangan mau kalah, kita lanjut ke permainan berikutnya, oke? Okay? Kita lihat dari Depok ada Arifin, Araza, Indira, dan Sakban. Kamu kelas berapa Arifin? Kelas 12. Kelas 12. Kalau Araza? Kelas 12. Kelas 12 juga? Kelas 12. Kelas berapa Pak? Guru Pak. Oh guru. Guru apa Pak? PJOK Pak. PJOK, wah. Pegang mic-nya. Mayo kelas berapa Mayo? Kelas 12. Kelas 12, lanjut. Rafiq kelas 12. Kelas 12 juga. Saya juga kelas 12. Kamu guru apa? 12. Oh kelas 12. Aku juga sama. Kamu kelas 12. Seangkatan sama mereka. Kenapa kamu pilih guru maju ke depan? Karena ya guru harus
bisa lebih bikin heboh dan semangat kan? Iya. Haruka udah pilih 4 personil, Melody juga pilih 4 personil. Akan ada challenge ya yang harus kalian mainkan untuk bisa lanjut ke permainan utama untuk mengejar hadiah nanti. Challenge siapa? Kita lihat. Eric! Siapa bos? Challenge-nya apa nih? Challenge-nya adalah tebak gaya. Tebak gaya? Iya. Gaya. Tebak gaya. Siap? Siap? Jadi nanti siapa yang memenangkan permainan ini akan bisa lanjut ke permainan utama. Oke, okay, kalian siap? Siap! Kalian siap? Siap! Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Kedua SMA dengan ketua kelasnya sudah siap untuk menerima challenge dari Eric. Silakan dijelaskan. Oke, okay, sudah siap. Permainan pertama dimulai oleh ketua kelasnya ya. Oke. Okay. Clue pertama akan saya sebutkan di awal, nanti akan diteruskan oleh Ule untuk tebak gaya. Siap ya? Challenge Siapa? Pertama tebak gaya. 3, 2, 1. Silakan Ule. Ular kobra. Salah. Ada yang tahu? Permainan yang tahu? Anak-anak. Prosotan. Hah? Ih, salah. Prosotan, prosotan. Salah. Tukar. Sebentar, dilihat dulu, dilihat dulu. Dilihat dulu. Ayo. Panjat. Salah. Panjat. Salah. Saya kasih tahu ini adalah. Ini adalah permainan anak-anak dua suku kata. Mulai, mulai. Ular tangga. Ular tangga. Betul. Siap. Tiga suku kata. Oke, soal berikutnya. Perlalatan. Siap. Nah, ayo. Ayo, terus, terus. Sulap. Sulap, salah. Tiga suku kata. Lanjut, lanjut, lanjut. Kamu, Araza. Araza. Apa? Perlengkapan yang ada di suatu acara. Topi. Topi pesta. Salah. Topinya udah benar. Oke, ganti sana. Stop. Stop. Topi pesulap. Salah. Betul. Saya ganti ya. Ini adalah salah satu yang untuk menyimpan sesuatu. Dua suku kata. Silakan. Oh, ganti. Nah. Apa? Mayo. Dompet kulit. Betul. Dua suku kata, anggota hewan yang di air. Anggota badan di air. Ayo. Nah. Dua suku kata apa? Ular listrik apa? Ya, di air. Ular listrik. Oke. Hei, ular listrik. Ayo, Melody tahu. Hewan apa itu? No. Melody tahu. Ayo jawab. Bola laut. Salah. Bola. Bentar, Pak. Mata buaya. Salah. Saya ganti. Saya ganti. Dua suku kata ya. Alat hewan berkaki empat. Silakan Ule. Apa? Nasya. Apa kuda? Betul. Dua suku kata, alat komunikasi yang ada di rumah. Silakan Ule. Ayo. Telepon rumah. Betul. Satu lagi. Ya, yang dua suku kata yang digunakan dalam paskibraka. Silakan. Apa? Apa lo? Paling salun. Tahu gak Rafiq? Rafiq tahu gak? Apa? Jawab. Celana PDF. Salah. Ganti. Dua suku kata yang ada di kendaraan roda dua. Kasih.
motor. Salah. Salah. Kunci motor. Salah. Salah. Boleh. 7. 6. 5. Cepat. Salah. Gigi motor. Betul. 2. 1. Giginya sampai kering tadi begini. Sampai begini. Harus lihat semua. Yang paling banyak mendapat kebak adalah teman-teman dari SMA 1 Tangerang. Karena teman-teman dari Depok kali ini kalah, tapi tetap dapat hadiah 2 juta rupiah. Oke, Haruka dan teman-teman boleh kembali ke posisinya. Sementara saya mau tanya sama Melody. Ini kita masuk ke permainan utama. Oke. Kira-kira dari 4 orang ini, siapa yang mau dikirim main sama saya? Mayo. Mayo? Oke, Mayo main sama saya. Kita main di permainan utama untuk mendapatkan hadiah yang besar untuk sekolah kamu. Udah siap? Iya. Tepuk tangan untuk Mayo. Mari kita bermain dengan Mayo dan inilah yang saya punya. Silakan dibawa. Kali ini saya punya 4 box, ada 4 warna. Silakan pilih menurut kamu yang isinya hadiah untuk dibawa pulang yang mana. Oke. Melody ada usul? Dari 4 warna mau yang mana? Buat teman-teman. Ungu. Kalau usulan dari ketua kelas kamu ungu. Biru. 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 Dia. Aduh, biru. Deal. Oke. Okay. Akhirnya Mayo pilih yang biru ya. Kita buka dulu warna yang gak dipilih sama Mayo dan teman-teman ya. Okay. Kita buka yang merah. Merah isinya adalah 3. 2. 1. Mayo gak dipilih single sama ketabungan pendidikan senilai 20 juta rupiah. What do you do? Merah gak dilirik isinya 20 juta. Kamu dia harus ganti warna gak? Mau tetap biru atau ganti warna? Ayo pilih. Biru deh. Satu lawan biru. Kita buka yang kuning. Kalau begitu kuning isinya adalah 3. 2. 1. Ayo gak dipilih sih. Gak usah pakai satu unit motor plus tabungan pendidikan 10 juta rupiah. Totalnya adalah 33.255.000 rupiah. Wadidaw! Ada satu motor plus uang 10 juta. Ya. Sayang banget. Hati-hati. Hati-hati. Pilihannya sisa 2. Tetap biru apa biru? Sisa 2 warna yang kalian perdebatkan tadi. Biru. 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 Gak apa-apa ini. Gak apa-apa, biru. Satu lawan banyak. Biru. Kita lihat yang ungu, tadi ketua kelas kalian menyarankan pilih warna ungu tapi kalian lebih memilih warna biru. Jadi takut. Yang ungu isinya adalah 3, 2, 1. Mayo gak dipilih single sama kedua ini putar sekaligus senilai 46.314.000 rupiah. Wadidaw! Motor sekaligus. Harganya berapa, Pak Eko? 46.314.000 rupiah, Bapak. 46 juta secara nilai. Lalu apa isi yang biru? Mari kita buka. Biru pilihan Mayo. 3, 2, 1. Ke tirai 2. Tirai 2. Isi tirai 2 sebenarnya adalah 3. 2. 1. Mayo tirai 2 isinya adalah langsung beri Mr. Zong. Hei. We'll be right back.
Haruka milihnya cewek-cewek. Iya kan cantik. Iya, iya memang. Siti dan Nesha udah siap buat challenge berikutnya. Siap. Siap, oke. Kalau Melody pilihnya Tasya sama Rohma. Oke, kamu kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Rohma? Guru biologi. Guru biologi. Nyaru ya, nyaru ya. Nyaru. Kayak murid ya. Awet muda dong. Challenge siapa kita panggil dulu? Erik. Erik, masuk Erik. Tadi lu nyuruh gua masing-masing ketua kelas nyari dua orang aja cukup. Iya, cukup. Nih, challenge berikutnya tentang apa? Tentang estafet kain, Pak Bu. Estafet kain! Berarti benar dong mereka milih cewek-cewek, karena cewek-cewek lebih handal urusan kain. Itu dia, Pak Bu. Itu dia? Pas. Oke. Okay. Ini posturnya kekecilan nggak untuk permainan? Oh, malah bagus, Pak Bos. Malah bagus? Rica. Bagus, Pak. Bagus. Bagus. Jadi kalau kecil tuh biasanya kecil-kecil cabai. Iya. Kita lihat siapa yang beruntung di challenge berikutnya. Tepuk tangan untuk kalian. Erik bikin mainan apa ini? Ini namanya permainan kaya rasa, Pak. Sepet, selendang, estafet. Oke. Oh iya. Kayak gimana mereka harus memainkan permainan gampang ini? Gampang banget, Pak. Ini nanti akan diikat sama si Miss. Uh-huh. Dia akan melingkar sampai itu kainnya habis. Oke. Okay. Nah, dia akan melingkar sini, set ke orang yang kedua. Oke. Okay. Dari situ harus juga dibantu sama Miss harus kainnya habis lagi. Uh-huh. Yang terakhir langsung ke sini, Pak. Menata gelas tanpa puyeng, Pak. Karena, tanpa puyeng? Tanpa puyeng, karena ini nanti akan gini, Pak. Puyeng, Pak. Santai aja. Itu tantangannya? Tantangannya itu, Pak. Terus gelasnya disusun bagaimana? Piramida. Piramida? Piramida. Berarti siapa yang jadi piramidanya duluan, maka dia pemenangnya? Itu pemenangnya. Oke, silakan dipimpin. Oke, paham, paham. Tim dari Depok siap. Iya. Tangerang siap. Iya. Melody jadi orang pertama, sementara di sana Nesha jadi orang pertama. Kita mulai permainannya. 3, 2, 1, mulai. Jangan dibantu. Jangan dibantu. Gak boleh tangannya ke atas. Tangan ke atas. Iya. Oke. Tangan ke atas. Gak boleh. Tangan ke atas. Gak boleh bantu. Oke. Lanjut ke orang kedua. Kawan jatuh. Orang berikutnya, ayo. Putar. Ke orang kedua. Pecah. Ayo, Tasya. Lari, punya Tasya. Pisa. Susun. Selesai. Susun dibantu. Tapi yang selalu tadi dibantu. Selesai. Kali ini pemenang challenge adalah SMA 5 Depok. Apa kesulitannya apa? Tadi kita udah berunding. Siapa di sini yang gak pusing? Enggak. Oh aman ya, aman. Ternyata putih pusing semua. Pusing semua. Bu Rohma yang kelihatan puyeng ya Bu ya? Puyeng karena dua kali. Karena dua kali. Oke, tapi ada hadiah hiburan 2 juta rupiah untuk tim kalian. Pusingnya dihargai. Nanti masih ada kesempatan untuk mencuri permainan ya. Okay. Boleh kembali ke posisinya. Sementara Haruka berhasil menjadi pemimpin memenangkan SMA 5 Depok untuk lanjut ke permainan utama. Kira-kira dari dua orang ini siapa yang kamu tunjuk untuk main sama saya? Antara Siti sama Nesha, mana kira-kira yang jago deal-dealan sama saya? Coba Nesha dulu aja. Nesha yang berhadapan sama saya? Tepuk tangan untuk Nesha, mudah-mudahan Nesha berhasil dapat hadiah ya. Oke. Buat anak-anak SMA 5 Depok. Sebelum saya kasih tahu permainannya apa, saya kasih tahu hadiahnya duluan. Hadiahnya isi koper ini dan isinya adalah 3, 2, 1. Nesha, ini dia nih hadiah utama di sesi kali ini. Tabungan pendidikan senilai 50 juta rupiah. Semoga berhasil. 50 juta. Uang yang cukup besar untuk dibawa pulang. Dan permainannya gampang. Silakan dibawa masuk.
Jadi di sini ada 6 amplop. Oke. Dari 6 amplop, 5 amplop isinya logo Superdeal Indonesia. Sementara 1 amplop isinya Zong. Tugas kalian adalah menemukan yang isinya logo nomor berapa aja. Kalau 5-5-nya ketemu, uangnya silakan bawa pulang. Gak boleh kena Zongnya. Gak boleh kena Zong. Kira-kira menurut kalian yang isinya logo Superdeal nomor berapa? Oh, 5 karena SMA 5. Yakin? Yakin ya, 5. Tia? Ya. Tia, oke. Okay. Nomor 5 yang dipilih, apakah benar isinya logo Superdeal? 3. 2. Kita lihat bintang merahnya ada di mana? 3.